Pada tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Tari Sedunia. Perayaan tersebut mengacu pada peran Komite Tari yang ada di Institut Teater Internasional atau ITI. Hari Tari Sedunia digagas dengan tujuan merayakan tarian dan bersukaria. Dengan tarian bisa menyatukan semua orang dalam bahasa yang sama, yakni menari. Salah satunya adalah Tari Condong. Tari Condong yang bermula dari mimpi seorang pangeran Sukawati. Tarian ini diperkirakan telah ada pada pertengahan abad ke-19. Dalam mimpinya, Pangeran Sukawati melihat dua gadis berparas ayu sedang menari dengan anggun. Dua gadis tersebut menari dengan ditemani alunan gamelan khas Bali. Om Swastiastu. Kami dari UKM Tari Ira Sundara STKIP Agama Hindu Amlapura mengucapkan Selamat Hari Tari Sedunia 29 April 2023. Om Santi 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 Om.